Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Badia Hutagalung, inilah berita selengkapnya. Keluarga besar Parhalado HKBP Saresot Kebayoran menggelar perayaan Natal bersama dengan Parhalado Purnabakti pada Sabtu 3 Desember 2022. Acara perayaan Natal dihadiri Parhalado dari HKBP Kebayoran Baru selaku Jemaat Induk atau Sabungan dan dari Jemaat Cabang atau Pagaran yakni HKBP Tridharma dan HKBP Gandaria. Perayaan berlangsung di Gedung Gereja HKBP Kebayoran Baru, Jalan Hang Lekyu 3 nomor 18 Jakarta Selatan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Natal bersama ini mengusung tema Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain berdasarkan Matius 2 ayat 12b serta subtema melalui perayaan Natal, seluruh Parhalado dan keluarga HKBP Saresot Kebayoran terpanggil untuk sehati mencari jalan lain keluar dari kesulitan. Ibadah perayaan Natal dipimpin Pendeta Resort Pendeta Liston Butar-Butar sebagai pengkhotbah yang didampingi 4 orang liturgis, yakni Pendeta Luhut Simbolon, Fungsional HKBP Kebayoran Baru, Pendeta Rajoki Pasaribu, Fungsional HKBP Kebayoran Baru, Pendeta Ampilas Aritonang, Pimpinan Jemaat HKBP Tridharma, dan Pendeta Hercules Panjaitan, Pimpinan Jemaat HKBP Gandaria. Ibadah berlangsung hikmat dengan penyampaian liturgi secara bergantian yang berisikan berita penciptaan, janji keselamatan, penggenapan janji, serta berita kelahiran Mesias. Yeremia 27 ayat 5-20. Idama narodo akan disebut Nina Yaguba. Pati dangokuma disidau sada tubur natigor. Nabangkit raja jalan istal. Jalahan muncul konona uhum doang hati kurang ditanui. Dia kearina dapatan tua majuda jalan Israel maksunang-sunang. Ibadah Natal juga diisi dengan persembahan pujian dari persekutuan parusia atau pendeta pensiun dan keluarga, Parhalado HKBP Kebayoran Baru dan keluarga dengan judul Kings of Orient, Parhalado HKBP Tridharma dan keluarga dengan judul Mulia, Parhalado HKBP Gandaria dan keluarga dengan judul Di Bethlehem Do Tubuh.
pertama tubagasan onggakata ala soadong inganana asih di pamianasi. Prosesi penyalaan lilin pun berlangsung dengan hikmat diiringi vokal grup dari Soripa dan Ipandita HKBP Resort Kebayoran dengan menyanyikan Ulinai di Borngin Nabadia. Lilin Natal dinyalakan Pendeta Liston Butar-Butar selaku pengkhotbah, Pendeta Luhut Simbolon selaku Ketua Panitia Natal, Sintua Johnson Sianipar mewakili Parhalado Resort, Sintua MGS Aritonang mewakili Sintua Purnabakti, dan Pendeta PH Nenggolan mewakili Pendeta Pensiun. Pendeta Liston Butar-Butar dalam khotbahnya merefleksikan tema perayaan seraya menyampaikan pesan agar menjadi kreatif serta inovatif dalam mencari jalan keluar dari segala persoalan kehidupan yang dihadapi. Ia juga mengajak jemaat yang hadir agar bersuka cita dalam merayakan Natal menyambut kelahiran Juru Selamat. Napa pagi itu jujur, jadi kami anggur berbudis, orang kami yang bisa naik, orang dah muda, pangkapis tak ada siapa pun itu nasinya. Itu kami juga yang namanya, nasa poso-poso, dan umur 2 tahun dah ikut di Musa, ikut di Musa. Dan apa? Karena mempertahankan kekuasaan ini, usai ibadah, acara Natal dilanjutkan dengan perayaan. Acara diisi dengan sambutan dari perwakilan Sintua Purnabakti yang disampaikan Sintua Ramlan Nenggolan, dari Ketua Panitia Natal Pendeta Luhut Simbolon, dan Pendeta Resort Pendeta Liston Butar-Butar. Acara yang dikemas dengan sederhana berlangsung dengan penuh sukacita dan diakhiri dengan acara hiburan serta foto bersama. Masih ada di Roma hingga itu menghidup kemarin. Bahwa makanya asal itu COVID-19 pandemi non segera berakhir dan tuntas. Masa itu kita akan jumpa masih tahun yang terkandang. Karena kemarin ini dan kami mau lebih kui kita merupakan di Roma pinakar di tema nasional nama pinakar di Amatrapita dan ini Marhiti Jarita Lausino Postio Hatta Ikon Nata Roma Apostolo Hatta Molo Penayang Maka prediksi-prediksi Nama yang kuatirkan di perekonomian global Pakata Naneho Ondura Na Mampu ciri pikiran di
oleh penduduk-penduduk asal bui dan terdekasi ulas serta nakpe aduma kandisesi alai sendiri dan beri menurutkan pasorata dohon pemujurka antukani alani hoas yang satunya selamat. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Sampai jumpa pada edisi reportase berikutnya. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Natal adalah proklamasi Allah atas kemuliaannya yang mendarat menjadi damai sejahtera bagi dunia, bagi umatnya, bagi kita. Tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi latar belakang kehidupan, dan termasuk tidak dibatasi jenjang usia, muda, tua, bahkan kaum lanjut usia. Maka untuk mensyukuri keselamatan yang telah diterima hingga masa tua ini, Persekutuan Lansia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan penuh sukacita akan mengadakan perayaan Natal bersama dan syukuran lansia dengan Pinopar. Perayaan Natal ini akan diadakan pada hari Senin 12 Desember 2022 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Maria Convention Hall Jakarta, serta ditayangkan langsung atau live streaming di kanal YouTube New Kairos TV Official. Perayaan Natal Distrik bersama Lansia ini diterangi tema Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain dari Matius 2 ayat 12 dan subtema HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mensyukuri kasih Tuhan yang besar dengan mewujudkan kesehatian, kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Maka kami mengundang para lansia, poparan, dan seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk mendoakan, memberi dukungan, serta mensukseskan perayaan Natal Distrik bersama lansia ini demi kemuliaan Tuhan. Horas.